beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.